Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Video ini adalah lanjutan dari trip kita sebelumnya ya. Selamat menonton! Ini Kang Ade nih yang nganterin kita nih. Di mana nih Kang Ade? Menuju Tegalalun. Oh, katanya Kang Ade berapa? 45 menit, 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam perjalanan santai. Semangat. Karena kita butuh ngambil spot yang baru, bagus. Supaya kita kesananya lagi. Dari sana, mantap lah. Capek pun nanti puas. Puas, bayar. Puas banget saya. Kang Ade teh orangnya mah baik, sabar. Sudah, terima kasih. Ibu juga alhamdulillah kenal sama Ade. Iya. Kayak udah anggap saudara. Saudara. Bercanda-canda. Apapun juga semangat ya Pak ya. Oh, kita mah semuanya suka bercanda ini. Untuk menuju kesuksesan. Kesuksesan adalah itu yang menuju yang terbaik. Sekarang Bapak kan Tegalalun. Iya benar. Sekarang Bapak lagi ngumpet nih, katanya panas. Terus itu kan mau lanjut ke Tegalalun, yang adem dulu supaya kita, nah itu beli tenaga kiri. Gimana A? Lanjut? Oke. Maksudnya? Yang ngisengin itu gitu. Jalur buat ke atas kiri, ini ke kanan. Oh, diputer-puter? Iya. Nakal. Amerika udah ada.
Gak apa-apa kotor celananya. Mending aman. Rupanya Starbuck. Tadi lu kalau udah kayak janji. Iya, enggak apa-apa dah, biar semangat. Lo apa-apa apa? Entong kopi jaya. Kopi goceng. Bayarin nasi aja deh di bawah. Nasi. Nasi apa? Laper dia, lu laper. Iya, Starbuck juga, nasi juga. Mana lu juga mau bayar ya? Duanya lah. Panas tapi dingin enak ya. Iya. Oke, selamat siang. Sekarang kita lagi di Tegal Alun. Sekarang mau nanya nih ke Bapak. Gimana Bapak perjalanan dari bawah sampai sekarang ke Tegal? Wah, cukup menantang. Jalannya terjal. Bukan orang sembarang bisa naik sini. Tapi hasilnya setelah sampai di sini, oke deh, gitu kan? Oke. Kalau saya sih oke. Oscar gimana? Oscar gimana? Gimana buat Pak? Nah, saya gimana sih buat di jalan kaki paling ya. Soalnya naik-naik terus kan. Kadang agak licin juga. Cuman sampai sini mantap. Oke. Tidak ada ke bawah. Ya udah ini bagi orang tinggal. Cuman dia enggak ini dulu apa sama sini. Ya enggak izin. Belum ketemu. Ya di ini Pak apa sampai pulangnya tidak ada puncak bayang hutan mati pada gitu. Ya biasa. Ya udah. Sampai berapa lama? Ya karena dari bawah di monitor itu kan naik ojek dari bawah. Ini yang orang ini jam yang tinggi-tinggi itu tuh. Cina tadi enggak.
Nah, yang ini perjalanan kita pulang. Waktu tempuh berangkat, mendaki, dan menurun itu beda ya. Lebih lama mendaki pastinya, karena kita membutuhkan banyak tenaga. Dan arah pulang, kita lewat jalan yang sama. Waktu itu cuma kita aja nih yang tujuannya ke Tegal Alun, jadi gak begitu ramai. Viewnya bagus ya. Nah, dari sini kita lanjut ke Pondok Saladah. Jadi kalau ke Hutan Mati kita lurus, tapi kalau ke Pondok Saladah kita ke kiri. Kalau yang ini namanya tanaman selada, bisa dioseng seperti kangkung loh. Teman-teman, kalau camping di sini nggak perlu ribet. Di sini ada yang jual indomie, jual makanan. Tapi ya itu ya, harganya lumayan. Kita kesini cuma beli aqua aja, kebetulan aqua kita habis dan itu harganya 10.000. Toilet di Pondok Seladah. Toiletnya bersih-bersih loh, tuh. Bersih-bersih toiletnya. Tapi jangan lupa masukin uang sini ya. Udah. Cakep-cakep. Harganya sesuai dengan fasilitasnya. Yang camping. Setelah sekitar 1 jam kita di Pondok Saladah, lalu kita lanjut lagi turun ke pos 7. Ini nih bunga-bunga edelweiss yang ada di Pondok Saladah. Nah, itu bunga edelweiss semua. Pohonnya tinggi-tinggi dan bunganya juga mekar-mekar. Setelah santai-santai di Pondok Saladah, kita lanjut untuk turun ya. Nah, kita nggak lupa nih mampir untuk makan siang di warung yang ada di pos 7. Kayaknya enak nih makan dengan background hutan, gunung. Ini makan apa sih? Ini makan apa, Pak? Wih, osiu, pedes banget itu. Turun.
masak dulu nih di tempat camping. Masak apa ya? Masak ayam. Karena saya masih amatir dalam berfoto, jadi seperti inilah Milky Way di Camp David. Bertabur bintang, indah banget loh teman-teman. Informasi harga tiket masuk ke Papandayan per orangnya hari biasa itu Rp20.000 dan hari libur itu Rp30.000. Untuk camping atau berkemah Rp35.000 per orang per hari, dan untuk mobil Rp25.000 untuk parkirnya, dan untuk inapnya Rp25.000 juga. Waktu itu kita datang di bulan Juni 2021. Masak aja di sini. Tuh, Baba lagi nyuci mobil. Kita mau berasa tempat punya kita sendiri. Di mana masaknya? Di parkiran. Baru bangun tidur, langsung. Langsung apa? Tuh, sarapan. Indomie. Di mana? Di parkiran. Hari ini hari terakhir kita pulang nih. Tuh, sunrise-nya hari ini malu-malu kucing. Yang itu toilet, nih toilet nih. Toilet, warung-warung. Seru banget deh camp di sini. Cuacanya dingin, di bawah 15 derajat. 14, 13. Ini di parkiran, belum di puncak. Gelap, gelap gulita, dan malam itu ada Milky Way. Luar biasa. Pengalaman luar biasa. Sampai ketemu lagi di perjalanan kita berikutnya. Tunggu. Ini adalah pintu masuknya nih. Nih, pintu masuk sini tuh.